Oke guys, balik lagi sama aku Aldi di channel Aldi TV. So, di video kali ini teman-teman, Bang Aldi TV mau nge-vlog hari terakhir Grand Final FFVS ya 2024 Fall ya guys ya. Indonesia kan jadi tuan rumah nih di Surabaya, tepatnya di mall ya, di mall PTC Surabaya Convention Center. Nah, semoga aja tim Indonesia bisa juara nih kali ini dan membawa pulang pialanya ya. Karena dari sebelum-sebelumnya nih ya, setiap Indonesia jadi tuan rumah pasti Indonesia juara cuy. Dan dari kemarin hari poin ras ya, aku liatin nih, aku tengok-tengok ya, permainan tim Indonesia kayak BTR dan RRQ itu gacor banget guys ya. Yaudah kalau gitu, ini Bang Aldi TV sudah rapi ya. Beuh, sudah kece parah. Bang Aldi TV mau menuju langsung aja ke venue, ke panggungnya coy. Let's go. Oke, wih. Ini kita ketemu US coy. Sehat-sehat. Gimana kabar lu sekarang? Ah, sehat. Gimana kabar Ninja Yu sekarang? Enggak tahu. Di atas STM. Di atas STM. Ah, yang bener lu. Ya, soalnya gua udah enggak main, Es. Ya, itulah ya. Kalau Aldi yang main makin bawah dong. Kalau gua yang main di atas dong. Oh, iya. Untung gua enggak main, Es. Jadi lu ada kesempatan buat di atas gitu loh. Emotional damage. Gimana lu kesini sama siapa, Es? Gak tau. Oh, main seri lu. Itu siapa tuh? CBN tuh? CBN. Weh, ini lagi pada ngapain nih? Jajan, tote bag, topi, hoodie. Lu gak beli? Enggak. Oh, iya. Ini anak-anak lagi pada belanja nih. Buat kalian semua nih yang mau belanja-belanja merchandise store nih, langsung aja nih kesini ya kan. Soalnya murah-murah harganya guys ya. Ada jaket-jaket FF, baju-baju FF ya kan. Nah, ini nih ada papan coret-coret guys sekarang nih. Banyak yang udah coret-coret di sini nih. Apa nih? RRQ juara 1. Saifa Vietnam Fighting. Ini gimana coret-coretnya nih? Enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Mana spidola ya? Oh, ini spidola nih. Kita coret di bagian yang masih kosong. Kita S T M. Aldi TV. Anjay. Ayo guys, langsung aja lah kita masuk ke dalam lah. Soalnya gue udah gak sabar banget nih, pengen nonton cuy. Nah, ini nih ada kreator juga nih. Ada Bang FDW udah siap banget nih. Nonton FFWS kali ini nih ya. Ya iyalah. Final nih sekarang bre. Final. Dan nih gue yakin Indonesia bakal juara bre. Siapa tuh? Ya pokoknya tim Indonesia lah. Tim Indonesia lah? Iya. Harusnya sih BTR ya. Masa? Siapa? IPOS, lewat IPOS di bawah kok. Utamain nonton IPOS sampai akhir. Kemarin di EWC, poin ras. Oh iya. Kecil. Iya. Tapi dapat stake 2, hampir juara. Oh final ya? Iya. Oh iya iya iya. Tunggu aja cuy, ada kejutan. IPOS. Bang Dims, IPOS juga lah. Lu nggak lihat varsity gua? Dewa. Dicek lah varsitynya bre. Oh iya. Dicek, lo sama kita RRQ juga, Pak Bang Dim. Lo ke PTR tadi bilangnya, Bre. Lo PTR. Enggak kan prediksi. Oh, prediksi. Tapi aku RRQ lo. Pojol Kingdom aku. Oh iya. Iya, aku Pojol Kingdom. Wah, aku kok enggak punya jaket RRQ-nya nih? Enggak, RRQ enggak punya, Bre. Gimana, Bre? Ah, semen. Enggak ngikutin berarti ya. Nipu berarti, guys. Loh, ya Aldi TV nipu ya. Iya ini. Ya udahlah, yang penting tim Indo aja lah. Ya, yang penting itu tim Indo juara ya. Apapun yang terjadi, aku berharap tim Indo juara karena ini tuan rumah. Iya, cowok. Masa kita malu-maluin di kandang sendiri ya? Betul. Ya semoga aja wasitnya nih enggak lebih-lebihin menit ya. Ya. Tidak konteks. Nah, coba nih kalau sekarang kita nih nanya sama prediksi guru nih. Nih, Bang Letda. Ini prediksi Indonesia kalau juara nih harus kayak gimana nih? Enggak tahu. Kalau BTR sih kayak gitu aja kayak kemarin konsisten. Iya, konsisten harus konsisten. RRQ improve dikit lah. Improve harus improve dikit ya. Terus IPOS nih harus improve banyak. IPOS ya. Harus banyak. Kalau sekarang ini IPOS mainnya, pola mainnya jangan kayak D1 D2. Kalau masih kayak gitu agak berat. Iya. Jadi ini ada kejutan, katanya ada kejutan kata Coach Manggis. Oh, plan rahasia. Plan rahasia ini sekarang. Jadi aku juga udah enggak sabar banget nih. Mau nunggu ya. Nih plan rahasia ini pokoknya sesuai jersinya lah baru cuy. Jersinya kan ini baru ya kemarin tuh ya. Jadi ini juga plan baru.
Yeah, semoga yeah, aja dilancarin kayak yeah, gitu biar Indonesia juara. Tapi kalau misalkan di final ya biasanya nih harusnya match 1 2 3 tuh udah harus bagus. Iya, yeah, penentu. Penentu. Penentu juga di situ. Biar kesononya mentalnya tuh udah aman. Betul. Enggak ngedown ya. Ngedown. Makanya kita tuh ngeliat nanti di match 1, match 2, match 3. Mm. Kalau misalkan Indonesia yang masih bagus nih, iya, kemungkinan nyampe match 6 Indonesia akan tak juara. Ah, itu coy. Itu aja. Itu sih yang harus dipertahankan. Gua sih kalau feeling lu nih, feeling lu nih berapa persen nih Indonesia yang angkat piala nih dengan wangi-wangi kemarin pertandingan? Feeling gua 100% karena betul, tuan rumah yang dulu-dulu aja menang terus. Benar. Indo. Gua juga 100% sih. Iya, emang. Ini kalau misalkan Indo gak juara nih, gua keprok-keprokin kali ya. Asli. Kita koknya. Ayo cuy, kita langsung aja ke depan panggung, kita duduk di kursi sana ya. Karena ini penonton udah rame banget juga, udah pada masuk coy. Tuh kan, penonton udah pada masuk coy. Ada Rasha Rashid. Syah, hari final nih terakhir Syah. Gua doain semoga EVOS permainannya bisa lebih baik lah daripada kemarin ya. Makanya lu cepetan ikut main sih di panggung. Tahun depan udah pasti banget tuh bang. Pasti banget main ya. Try hard. Oke, kita bakal tonton nanti tahun depan ada Rasha Rashid main guys ya. Okay. Yaudah saya open hall dulu ya. Oke. Okay. Ayo guys, yes. Tuh ada Haaland. Hello Haaland. Haaland from Vietnam ya. Where Zeus? Go there. Oh, this is Sina. This is Sina nih. Sina dari Vietnam juga. Nickname. Cena. Cena. Ya, kalau kalian kenal Cena dari Vietnam coy. How Indonesia? What you like in Indonesia? I like food. Food. Ya. Yeah. Food in Indonesia? Good. Gacuan, gacuan? Ya, yeah, good. Good. You know gacuan? Ya, yeah, I know. I eat gacuan. Haaland makan gacuan, guys ya. Ya kan? I wonder. Okay. Ayo guys, kita samperin meja caster yuk. Kita semangatin nih para caster yang nge-cast hari ini biar okay, mereka semangat coy. Nah ini nih, abang-abang caster nih coy. Ayo coy, ayo coy, sini coy. Halo abang-abang caster. Ini ada Bung Skyla di sini dan Ajis Pen. Oke, Ajis Pen di sini nanti makas ya? Enggak. Enggak, jadi panel analis. Oh, panel analis. Sama yeah, Bang Skyla juga. Yeah. Sama Bung Surya ya? Iya. Oke, semangat hari ini Bang Skyla. Doain Indonesia hari... biar menang ya. Yoi, ini hari final nih. Iya. Prediksi dari Abang Haji siapa yang hari ini menang? Rambut gua warna merah, jadi yang juara warna merah dari Indonesia. Gokil. BTR berarti. Kalau dari Bang Skyla? Sana dalam gua merah, jadi kayak Bigger Bang Delta. Sana nice, dalam? Iya. Nice, mantap. Nah, ini... Di belakang merah aku ada warna merah. Di sini ada warna merah. Ada warna merah. Jadi maksudnya masuk angin. Oke. Masuk angin. Beres, semangat, semangat. Thank you ya. Ya, Bung Skyla. Ayo guys, kita duduk coy. Kita cari tempat duduk coy. Bakal di TV pengen nonton nih, bentar lagi udah mau mulai coy. Eh, Bagau. Oke, okay, yes. Ah, this is Bagau from Vietnam. Bagau, you are live stream. Oh, live stream. You go live stream. Oh, okay. You are from WAG Esport. WAG, WAG. WAG. Ah, yeah. Welcome Indonesia. Ya, yeah, Indonesia yeah, good. Indonesia good loss. Oh, yeah. Ah, ini Bagau from Vietnam. Oke, okay, Bagau, thank you. Itu Bagau, coy. Ayo, coy, sini, coy. Kita duduk aja, coy, depan, coy. Ayo, hey, guys, kita duduk di sini aja kali ya. Sinilah, sinilah. Sini, guys, duduk sini aja. Ah, udah, gue duduk sini aja ya. Paling depan nih jelas nontonnya ya kan. Kita bakal tonton keseruan grand final hari ini FPS ya 2024. Semoga aja Indonesia juara ya, guys ya. Amin. Gila, coy. Ini panggungnya megah banget, guys. Kalau dilihat dari sini ya. Tuh, guys, bagus banget, coy. Bener-bener ya, Indonesia ini menjadi tuan rumah yang sangat-sangat baik, guys ya. Dan ini penontonnya ramai banget, coy. Tuh, kalian bisa lihat ya, tuh. Di belakang gua nih, noh. Beuh, rame banget coy, fans EVOS, fans BTR, dan fans Kingdom RRQ ya. Survivor Surabaya, malah Surabaya. Selamat selamat menyambut final. Nah ini kita ada Ordal Garena lagi nih bang. Ini hari terakhir nih bang. Grand final. Grand final bang. Yoi. Kira-kira prediksi lu siapa nih bang yang bakal juara bang? Insya Allah antara RRQ, BJTron, sama EVOS. Ya iya, tiga yeah, timnya itu dong. Tapi kalau feeling gua nih kayaknya sih BJTron atau Buriram ya itu yang paling memiliki kesempatan lah. Cuman 17 poin masih bisa dikejar lah. Kalau misalkan BJTron yang penting jangan sampai tusun ya. Iya. Apalagi kalau Buriram tusun BJTron Buya, wah udah sih menang gua, sih. Gua tadi sempat nanya ke EVOS ya. Apa rencana hari ini? Main nabrak katanya. Wih,
Mantep. Menurut gua strategi nabrak itu tuh strategi yang paling oke untuk di grand final. Yeah. Karena itu pertama kita ngehancurin mental lawan. Yeah. Lu duduk dah, duduk sini. Pertama ngancurin mental lawan. Yeah. Terus kalau lu menang, lebus stamina lu apa ya? Kayak semangat gitu loh. Iya, iya, iya. Tapi gambling sih, Bang. Emang gambling, tapi resiko itu harus diambil. Iya, 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 ya, benar. Kalau lu ngeliat kemarin kayak tim Indo kan jarang nabrakin ya EWC. Yeah. Harusnya mungkin kalau Evosnya nabrakin menang tuh EWC. Yeah. Ya kuat-kuat aja nih mekaniknya nih. Benar. Ya semoga aja lah, ini rame banget Bang. Lu pusing gak Bang ngurusin orang sebanyak ini Bang? Wah pusing sih, ini masih. Kalau lu tahu Surabaya Convention Center dari jam 9. Kan ini buka jam 10. Jam 9 tuh udah pada datang di luar. Wah gokil sih emang orang Surabaya nih ya. Sampai kita udah dikomplain-komplain sama restoran. Sampai ke bioskop-bioskop kan tadi ngantrinya. Iya. Ya, cuman inilah antusiasnya ya, berarti mungkin kalau global final di Indo kita harus lebih gede ya? Iya, kalau global ya, kalau ada negara Brazil ya, gila sih. Gila sih, lu pengen ketemu Nobru ya? Pengen. Ya udah Bang, thank you Bang ya. Wow. Ya, dari Ajiwa sendiri, ingat kemarin. Mas, garis keras coy. Dapatkan awal. Apa ya? Emang merupakan kalau salah. Ya, mas, garis keras coy. Wah gila sih coy, gokil banget ya tadi openingnya FFWS, meriah banget guys. Ini lebih meriah daripada di Vietnam kemarin sih coy. Wah nyesal sih kalian guys yang gak datang ke Surabaya Convention Center ya, nyesal banget guys ya. Wow, oke guys, udah dimulai ya guys ya, map bermuda, map pertama coy. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim, Indonesia buya ya guys ya, Indonesia coy. Ini dia Evos. Evos ketemu Wa Esports coy. Saatnya Evos mengeluarkan taringnya nih. Kita lihat Evos nih, Evos nih. Ayolah Evos, perbaikilah gameplaynya nih. Dari kemarin nih Evos nih kayak apa ya, mencar-mencar sendiri-sendiri mulu coy. Nah ini nih. Gila, abak pakai vektor coy. Nih, langsung di nih. GG, I'm gocha, gampang. M gua tuh bisa di-revive sama yang lain. Yang lain ras, tahan. Yang lain ras, tahan. Satu orang aja nge-revive, satu orang. Itu kabur loh, itu kabur loh. Itu kabur loh, kejar loh, tujuhin loh. Itu aku lagi loh, kabur loh, itu loh. Nah itu loh. Ini siapa tuh? Yan Bin. Yan Bin jangan lari. Bak, kejar bak. Weh. Tosunin. Tosunin. Wah, gila. Tosunin tabrak. Kejar. Cepetan. Nah. Tidak akan berlangsung lama. Makasih, Man. Sudah. Nice. GG ya, uangnya masih ada 2 orang ternyata. Ya dihidupin lagi gak tuh, apa-apa. GG. Ini kalau kalian nonton langsung di sini ya, terdengar suara-suara dari fans Evos garis keras tuh, Evos Divine gitu. Diserang gak tuh Evosnya tuh. Wah abak pusing sih guys. Bak mending nahan diri aja bak. Tahan bak. Wah iyalah, ya Evosnya SC keempat guys. Sulit coy. Soalnya zonanya udah kecil banget guys. Dan tim Indonesia gak dapat high ground gitu. Di dataran tinggi gak dapat. Yang dapat malah WAG gitu. Ditatakin coy sama WAG coy. Nah ini sisa tim Thailand sama Vietnam nih. Yaudah lah. Siapa nih yang boya nih? Tonton nih. Kalau prediksi gue yang bakalan boya ini Falcon sih guys, Falcon sih. Soalnya dari segi apa ya, eliminasi Falcon nih 18 kill coy, gila.
Falcon nih. Tuh. Bo. Juga harus kandas di tangan seorang Wellsport dari bagian belakang sana. Prediksi gue Falcon sih yang bakal boyah. Tuh kan. Tuh. Gila gak tuh Falcon. Nih semua tim kayaknya mengeluarkan strategi rahasianya deh guys. Mereka mengeluarkan plan rahasianya cuy. Falcon cuy. Ah Falcon nih. Ayo. Falcon. Masa prediksi gue salah? Tuh kan Falcon kan? Falcon gimana? Falcon. Dan dia satu orang lagi, satu clean kill lagi. Ya, Elim ini mah Elim kena zona. Elim ini mah guys. Slow, kalem bos. Sing tenang mas eh. Aduh, ini udah berjalan mas 3 PA ini guys. Epos nih nggak ada bangkit-bangkitnya gitu loh. Ini kita tanyain aja langsung lah sama Bang FDW ini pendukungnya Epos nih ya. Woi bre, kayak mana bre ini? Katanya nonton sampai akhir. Tapi Epos belum ada kebangkitan juga loh. Gimana loh? Duh. Sabar kan ini belum terakhir bre, belum terakhir. 3 match loh. Setengah match lagi loh. Iya, belum terakhir kok. Nanti dilihat aja sampai akhir. Jangan nangis. Agak gua kagak nangis. Enggak nangis. Enggak. Harus lu baca doa apa kayak gitu? Ayat apa udah, gitu? Udah. Udah. Apa? Baca apa? Ayat kursi. Bukan, doa makan. Doa makan. Iya. Biar gua makan-makanin tuh tim-tim luar, coy. Makan-makanin ya? Iya. Oke. Ya udah, nonton sampai akhir nonton ya. Nonton sampai akhir, ya. Oke. Pokoknya tontonnya sampai akhir dulu, cuy. Nih, Bang FDW nih lagi live streaming ya? Lagi live, iya, lagi live. Wah, lagi live, guys tuh. PC sendiri? Iya, bawa dari rumah. Wah, PC sendiri, guys. Gila sih, keren sih. Monitornya 2 sih. Woi, mantap. Ah, ini kita nih ada ini nih gacor ya Bang Dim ya, RRQ ya gacor ya. Apa nih? RRQ gacor ya? Yo, mestilah. RRQ bos. Iya, gacor lah RRQ lo. Ini yang di belakang kita tepos nih gimana nih? Gak apa-apa walaupun kurang ini. Hah? Yang penting Indonesia. Aku pengen Indonesia yang juara. Indonesia ya? Iyalah. Ya RRQ gacor sih. Tapi gacor kan? Match 3 tuh sayang banget sih. Yuh santai. Santai ya? Lo. Iya pemanasan. Tadi poinnya hashtag 2 ya? Nah santai ya pemanasan. Santai. Nah sekarang kita tanya guru nih. Gimana nih pendapat guru udah 3 match main ya FF nih. Guru juga lagi live streaming nih guys. Ya, halo guru. Halo bang. Aduh, ini gimana guru nih? Udah 3 match main tapi tim EVOS masih belum nunjukin taringan nih. Nah itu sih, ini kalau EVOS masih nggak ada gebrakan, gini-gini aja. Kayaknya agak berat nih buat ngangkat piala nih. Iya, tadi itu match 2 tuh, EVOS gambling banget ya, nabrak di Purgatory. Iya, benar. Iya, terus match 3-nya, aduh match 3-nya, ente lagi. Nggak ada global sih tadi. Iya. Apa nggak ada global, gede juga nggak ada habis, habis resource. Tapi dua tim nih BTR RRQ sejauh ini poinnya udah lumayan lah. Lumayan. Ini tiga. Sekarang mau boyah nih BTR nih katanya. Oh BTR nih, oh, iya. Match sekarang mau boyah katanya. Mau boyah katanya. Oh iya. Udah nyiapin strategi baru kali ya. Udah nyiapin strategi baru. Tapi, ini lu live streaming bawa PC sendiri bang? Bawa sewa. 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 Siap dia bawa PC sendiri katanya. Dia PC sendiri. Iya. Orang kaya kalau dia kan orang kaya beda. Oh iya. YouTuber besar kalau dia mah. Keren juga kalau bang. Kalau gua kan streamer kecil. Oh streamer kecil ya. Ini dua monitor gini ya keren. Kan? Iya. Mahal lo ini lo. Speknya lihat. Wih. Speknya. Spek dewa kah? 4060 RTX cuy. Buset dah. Gila. CPU Gen 14. Buset. Hah? Paling mentok ini. Mentok kanan. Keren banget. Gokil sih. Nyewa PC Garena kah? Sewa. Oh, iya. Warnet depan rumah. Iya. Depan seberang hotel itu ada warnet sewa. Uh-huh. Buat live streaming. Ya udah Bang, lanjut Bang. Jadi gimana nih?
Lo prediksi lo? Prediksi gua ya? Prediksi gua sih BTR ada harapan. Ada harapan, RRQ ada harapan. RRQ BTR ada harapan. Kalau IPOS, IPOS nih yang agak berat ya? Agak berat, tadi gua sih prediksi ke FDW ya, IPOS minimal-minimal top 5 lah paling. Top 5 ya? Top 5 kalau prediksi gua. Top 3 masih bisa nih kalau 3 ini match akhir masih oke lah. Iya. Oke lah. Ayo Bang, lanjut Bang. Gua pengen lanjut lagi nge-vlog nih. Siap, semangat ya, semangat. Oke Bang. Ayo guys, kita istirahat dulu ya di ruang konten kreator nih. Nah, ada Zeus coy. Nah, ini dia Zeus, my friend from Vietnam guys. STM Zeus. Zeus, say hello to my vlog. Hello vlog Adi TV. Hello Adi TV. Why you said me Adi, not Aldi? Aldi. Ya. Yeah. Okay, hello Am. Hello Am. Kenapa orang Vietnam enggak bisa ngucapin L ya, guys? Dia tuh kalau manggil gua Adi, coy, bukan Aldi. Zeus, eat. No, I'm not hungry. Okay. Not hungry. Yeah. You like what in Indonesia? Like what? I don't know. What do you like? What do you like in Indonesia? Apa yang kamu suka? What do you like? You like food, you like what? Good. Zeus like grill friend. Oh my god. What? I'm forget name. Forget name? Yeah, food but forget name. Oh. So good. Gacoan? No, so spicy. Gacoan so spicy. Zeus tuh kemarin makan gacoan, guys. Soalnya pedas banget, coy. You like food but you forgot name. Oh, dia lupa nama sesuatu makanan tapi dia suka itu, coy. Oke. Udah guys, kita makan dulu lah kalau gitu. Gue ini lapar banget, coy. Ini ada Bang CBN nih, udah lama kita nih enggak ketemu CBN. CBN lu nikah enggak ngundang-ngundang gue lu? Gue cuma nunggu lu, Bang. Kapan lu nikah? Oh, nunggu gua sih, bagaimana? Bang, ini khusus nih buat kameramen ya. Bukan lagi main. Lu pasti tahu kan, Bang Aldi tahu ke ceweknya sana sini bawain foto kapan itu sih tanya halalin itu gas lah aku besok lah gas lah besok lah aku lah oke aku bikin tren CBN lah gas lah kemana trennya kemana kemana dia bikin Aldi C apa Aldi JL no bukan yang tren headshot langsung gas oh aku kira yang Juni yang itu ya gitu ya headshot langsung gas ya. Iya. Oh yaudah setelah aku bikin lah trennya lah. Abis bikin. Udah aku makan dulu lah. Nah ini nih makanannya guys ya, kita buka apa isinya. Ada udang di balik kotak, isinya kerupuk udang goreng, cakep. Adalah aku makan dulu ya guys. Wes, aku makan dulu cok, lapar cok. Oke teman-teman, jadi ini match gameplaynya udah selesai ya. Udah 6 match, udah 6 gameplay, udah 6 round. Tapi sayang banget nih, Indonesia kayaknya nggak tercium nih aroma-aroma bau-bau juara, bau-bau menang ya. Kayaknya sih negara lain deh guys, bukan Indonesia deh. Kalau prediksi gue kayaknya dari negara Thailand coy. Nah ini udah tinggal terakhir nih, tinggal nunggu pengumuman aja nih siapa yang bakalan ngangkat tuh piala tuh. No, pialanya guys. Beuh, pialanya bagus banget cok. Kapan Indonesia bisa juara lagi guys? Aduh, biar mengukir sejarah kayak masa lalu gitu loh. Nah ini nih, pengumuman siapa yang bakalan juara ya, juara satu nih. Do you guys want to know who the champion is? Please, let me hear your voice. Siapa nih juaranya nih? Tuh kan, Buriram United coy. Gue tuh udah nebak guys. Buriram juara coy. Waduh, Buriram lagi guys lah yang juara coy. Aduh guys, gimana ini coy, Indonesia gagal juara lagi, masa
dari dulu tuh ya Thailand terus guys, Thailand terus guys. Jancu. Dulu itu waktu di Vietnam, gue inget banget si Falcon yang juara ya. Terus EWC Falcon juga nih. Nah sekarang nih di kandang sendiri Indonesia malah Buriram yang juara guys. Tuh Buriram tuh paling pojok tuh, no. Yang paling pojok ono no guys no. No, Buriram tuh. Wes lah guys, pernah gak gue cok? Indonesia juga juara mulu, tapi alhamdulillahnya ini 3 tim Indonesia, EVOS, BTR, dan RRQ nih lolos ke Brazil di Rio de Jailani. Itu lah guys ya. Ya udah guys, mungkin vlognya Bang Aldi TV, keseruan kita nonton grand final sampai di sini dulu aja ya. Makasih buat kalian semua nih yang udah ikutin FFWS terus, nonton Bang Aldi TV sampai habis. Nah ini nih, ada anak-anak Buriram nih. Kita say congratulation dulu ya guys ya. Halo bro. Congratulation bro. Eh Mosi, congratulation Mosi. Terima kasih. Ya, terima kasih Mosi. Congratulation. Say Thailand. Ya, say. Kapun Cup, I love Indonesia. Ya, itu dia guys. Ya udah guys, mungkin kita kontennya sampai segini dulu aja. Gua Aldi Brosa, thank you for the focus and peace out. See you next video.